tipu pegawai pemasaran, Putri Sara minta pulangkan RM26,000, minta duit dan macam minta sedekah. Pelakon Putri Sara Liana memberi amaran terhadap seorang pegawai pemasaran yang didakwa telah menipunya dengan mengenakan cas yang tinggi ketika melakukan urusan perniagaan. Kita ni penat kerja buat live siang malam, tapi kenapa ada orang senang-senang ambil hak kita? Nak minta duit kita balik dan macam minta sedekah? Drama lain I tak nak tahu, you nak kutuk I kat belakang pun I don't care. Yang I tahu I want my money back and you ambil masa I di umrah, sedar ke tidak tu? Menerusi hantaran di Instagram story, Sara berkata dia sudah berulang kali merayu kepada individu terbabit untuk memulangkan semula wang yang diambil berjumlah RM26,000. Terdahulu Sara atau nama lengkapnya Putri Sara Liana Megat Kamarudin mendakwa seorang pegawai pemasaran yang dilantik telah mengenakan cas sebanyak 45% daripada keuntungan perniagaan yang diperolehnya. Menurut aktris itu, dia telah mengupah individu berkenaan sejak Oktober tahun lalu untuk mengendalikan pemasaran produknya, namun kerja yang dilakukan tidak mencapai standar yang ditetapkan. Bertambah buruk lagi apabila individu itu tidak mengotakkan janjinya untuk menjadi ejen atau stokis produk berkenaan. Tegasnya, dia juga akan mengambil tindakan undang-undang terhadap pegawai pemasaran terbabit sekiranya masih berdegil memulangkan wang miliknya.